mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al Mukarram, Al Muhtaram, Al Habib Mustafa Al Haddar dari Kota Intan Martapura. Kepada Al Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo, tes 1 2. Mulai tadi mic-nya pernah keruang-keruing, kenapa ini? Panitia ini ada beres selalu. Ada tahu urusan, ini sarap ujur juga. Punya acara dangdutan, orkesan, karaoke, gana kenal kena salon. Ya sarap ujur juga, tampar nih. Ujur lah. Nyaringi, ujur kada? Pintar. Mulai tadi kata pintar lalu. Nah, ini sarap ujur juga. Mulai tadi cuang-cuing ini bener ya. Itu ini bener bagus mic-nya. Ya kah? Dah, dengarkan baik-baik. Yang punya ada yang merokok, matikan rokoknya. Punya pengarasan, jangan merokok di sini, keluar sana jauh. Ulun nih Pak, mun ceramah lain pada yang lain. Sogun dilawan. Pada hanya orang penyarikan, serang orang, ya orang ketujuh kagak ada kah? Hanya lo gue juga. Menjar bahasa Inggris tuh hidup nih one by one. Taulah. Darapan. Ada potongan muha Inggris ini apa? Ban sungkai, ban tungkai udah dah. Ayo, dengarkan baik-baik. Hari ini ulun kada lawas karena ini acara pencarian dana, mungkin bisa sampai jam 1, jam 2 hanyar bubar. Jadi ulun amin nyaman benar nih. Ulun dimakannya makan nasi goreng tadi. 7.000 di rombong jual nasi goreng. Nanya mayamnya guru lah. Saya tahu pada si Dina merasai nasi goreng juga. Ya, alhamdulillah daripada pian. Nganga aja ke pian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أما بعد أبينا الكرام معاشر الحبائب para حبائب دريات رسول الله anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nakussu bi dzikri al-habib Mustafa bin Shalih al-Haddar, ulun seorang daripada kada lagi napa ya lah, dan para guru-guru agama, para ustaz, para kiai yang menjadi wasilah penyebab duduknya ataupun berdirinya ulun, hadirnya ulun di tempat ini, yaitu guru kita, guru kenapa menampilkan rompi ya, itu rompi pun vaksin itu, guru Sarkawi kata deh, buka. Oh ya, Sarkani, mohon maaf guru lah, pian jo lambat buka.
meletak diri makasih din lah. Ya. Guru Kiai Haji Sarkani SH Selawar Handap dan guru kita Guru Qori luar biasa, Qori internasional, Kiai Haji Dr. Andes Is Muhammad Ishaqi SAG S kenapa tadi? Tahu ya? SPD, SPD itu saya beda. SPD, EM, ES, M, S, L, ES, S, L, ukuran baju. Dan guru yang lainnya, ini yang berseban nih, guru siapa nih? Guru juga lain kah? Maaf guru lah, buahannya madahi tadi bapal nih. Guru Sulaiman kah? Iya ya, bujur. Guru... Guru Sulaiman STMJ susu telur madu jahe dan guru-guru yang lainnya banyak mana guru-guruan menang besurban di bawah tuh lain guru lain daripada besurban ya kan? Dan para pejabat-pejabat pemerintah yaitu Bapak Menteri Kehujanan, Menteri Kepanasan, Menteri ya, menteri-menterian berdataan, pembakal, camat, RT, RW, pembakal, ada lurah pembakal kah? Pembakal, apa karan pian? Sama-sama. Hah? Bapel nih. Sama-sama. Mana sama? Pian, pian kada pejanggut, ulun pejanggut. Mau, kena tampar nih. Kadang kaya janggut lah, kaya jubuhannya dari madahi bapel nih anakan nih. Bapak Mustafa, pembakal Mustafa luar biasa beliau. Pak, nih dengarkan nih, dengarkan. Amunnya ada pembakal yang mendukung acara-acara salawatan semacam ini, mencari dana dalam rangka perbaikan madrasah, hadir di masjid, hadir di musola, sholat lima waktu, pembakal nang dudik pilih pulang. Paham? Ya, munnya pembakalnya kada mau sholat, sembahyang kada mau, ya kan munnya ada cara-cara kada mau hadir, maulidan ke masjid kada suah, kada usah dipilih lagi. Kenapa, Bib? Menyabagi kampung bener, eh? Kira-kira dah. Tapi sidin Masya Allah, luar biasa. Ya kan, biasanya baik pembakal nih, koler mau apa nih, hadir-hadir semacam ini. Karena ini masa-masa haji corona lagi. Ya kan, dibunguli corona gimana Pak? Ya kan? Tapi beliau Masya Allah, makanya kita doakan pembakal kita Bapak Mustafa sallallahu alaihi wasallam, menggerakkan hati kita, yang menggugah hati kita, yang membuat hati kita hadir di tempat yang mulia ini. Semua adalah sebab dari Allah, semua adalah sebab dari hidayah Allah, semuanya adalah berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di satu tempat dengan satu tujuan. Apa tujuannya, Bib? Yaitu penggalangan dana dalam rangka perbaikan madrasah. Yalah. Madrasah apa ngarannya tadi? Darut Ta'lim Aulad. Ya, wad dawah. Mujurlah selalu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ya kan? Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Infakkan sebagian hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala agar manfaat dunia dan akhirat. Orang-orang soleh itu, Pak, Bu, orang-orang wali itu kada meninggalkan rumah yang mewah, kada ada. Kada meninggalkan mobil yang harat, mobil yang bagus, kendaraan yang banyak. Tidak. Mereka orang-orang soleh yang ditinggalkan adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yutafa'u bih. Ilmu yang manfaat. Akhlak yang baik. Kayak itu juga kita. Bisa anak kita sekolah di madrasah, kalau kita meninggal dunia, yang mendoakan kita di kuburan semuanya anak kita. Berkat kata baik. Ketika Allah berikan rezeki kepada kita, ketika Allah berikan harta kekayaan kepada kita, Masya Allah, karim,
dermawannya luar biasa. Ini ialah albab. Berbekallah kalian, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bukan karena hanya sembahyang, salat, beribadah malam, ada. Kita bersedekah itu merupakan ketakwaan kepada Allah. Yalah, makanya perbaiki diri kita baik-baik. Amunnya kita banyak harta, Allah berikan rezeki kepada kita, sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan api-api jadi manusia. Engken-engken tuh jangan jadi manusia. Paham enggak? Biar punya engken, buaya punya api, biar daulah iblis kan kada barak. Setan bejauh. Hantu kada barak. Kenapa? Jaga bekurus. Munnya barak lawan orang sugih engken, bekurus. Ini rumah harat-harat, bagus-bagus. Mobil banyak harat-harat. Madrasah gentengnya rusak, lihat kan aja. Adalah. Kira-kira adalah. Ada. Di mana, Beb? Sungkai. Ada sana sini juga. Ulun takbir akbar apa mencari-cari dana di mana-mana pada suah melihat madrasah hancur rusak, hanyar ini nah. Muncul. Ini pelaponnya hancur. Lihatkannya aja. Cuma rumahnya arah-arahat berataan. Ini tabungan pian nih. Yang membuat pian tuh gembira dunia akhirat, senang dunia akhirat. Nih, tabungan pian, saldo pian nih di akhirat. Jangan cuma rumah aja harah-harat. Yalah, badan dan behimat, rumah harah-harat lawan apa? Madrasah rusak, lihatkannya aja. Mungol benar hidup. Menyuruh mondang orkes, sandang dutan, karaoke, berapa puluh juta aja dibayar. Bujur enggak? Tampar nih. Darangan. Menyuruh mondang orkes, punya tambah sugih, tambah kaya, tambah artis yang diundang. Kemana-mana, behimat. Haji-haji berjoget, menyawer, bungol benedok. Sekarang bujur juga. Ini merusak nih. Mulai siar kampung aja. Saban tahun bilang bahaji aja. Ada orkes sandang dutan berjoget, menyawer-nyawer. Jangan sumbangkan ke madrasah, pahala. Sumbangkan ke masjid, pahala. Ya lah, mana kosomalun min sadaqatin bal yasdad. Tidak akan pernah berkurang sedekahnya, kata Rasulullah. Siapapun itu mereka orangnya, malah pasti akan bertambah, bertambah dan bertambah. Asalkan ikhlas, yakin karena Allah. Jangan pengen dipuji orang. Nyumbang madrasah pengen dipuji orang. Nyumbang sekian pengen dipuji orang. Menyumbangnya banyak, ada bapak. 100 juta, bagus, diumumkan. Ada bapak. 5.000 minta diumumkan. Tah. Buat mana, Beb? Sungkai. Umum makan enak. 5.000 lah. Hadiahnya ke santap apa? Almarhum. Syar 15 almarhum ada menyumbang 5.000. Bungol mana hidup? Besar bujur jiwa. Kira-kira sampai lebih sampai pahalanya. Jangan 5.000, 1.000 kan sampai, cuma kada sesuai. Itu benar, eh? Yalah, Pak. Yalah. Kada sesuai. Amunnya menyumbang orkes sandang dutan berapa puluh juta aja dibayar. Ha. Napa cengang? Tampar nih. Cara bujur jua. Kenapa jadi ulun berdiri? Kursinya keras. Ini kursi kreditan nenek. Kada ni bergaya aja ni buahnya ni ngalih banan tapi bujuran. Ya kan? Ha, itu kelemahan kita umat Islam, Pak. Ha. Kada meninggalkan warisan ilmu kepada anak-anak kita, ditinggalkan apa warisan dunia aja. Yang dicari urusan dunia, silakan Allah tu kada melarang kita nak sugih. Rasulullah kada melarang kita nak sugih. Kada denang melarang. Silakan sugih, silakan kaya raya, kada melarang. Tapi jangan lupa karim dermawannya. Mengundang goda lumping jalannya jalan kepang kada kisah lagi. 15 juta, 10 juta dibayar, galang bini gen dijual. Kendaraan gen dijual, adalah. Bu, adalah. Danai. Adalah. Kendaraan gen dijual. Hah, berhutang akon ya. Hah,
adalah kita berhutang karena Allah, adalah kita menjual kendaraan karena Allah. Kadada ngalih mencari nangga itu bu, mencari nang ikhlas bujur-bujur ni ngalih. Wah ini orang menyumbang tu ngalih ditampakkan Allah. Yalah, oh hendak ditambah apa nih supaya tani diketahui orang nih kita nyumbang kita beri. Oh pak, hei dengaran nih, eh dengaran, eh dengaran, tampar nih. Duduk telinganya dengaran. Dengaran kan? Eh, Sayyidina Ali Salih Abidin, cucunya Rasulullah, setiap malam pak bu menggendong karung, mahambin karung. Apa isinya karung itu? Gandum. Setiap rumah fakir miskin diandakinya gandum. Setiap rumah fakir miskin diandakinya gandum. Setiap malam nangka itu jagawiannya. Satu pun manusia kan ada yang tahunya. Masya Allah. Ketika meninggal dunia, ketika dimandikan jenazahnya, punggungnya Sayyidina Ali Zal Abidin membekas. Hanya tahu kalau setiap malam Sayyidina Ali Zal Abidin membagi setiap buah rumah fakir miskin gandum, dijulunginya setiap hari, setiap malam. Masya Allah. Adalah nangka itu. Ada enggak. Apalagi ban sungkai ini nih. Kebanyakan makan durian. Bina karas. Kesana buju-buju. Menyumbang hendak dibuji orang. Ya apik tuh, engken. Orang apik tuh albahil garib minan nar ba'idun minal jannah. Parak lawan neraka, jauh daripada surga. Itu orang apik tuh. Makanya menyadar orang apik di kampung Bian. Dengarkan telinganya nih. Kenapa, Beb? Ya lah, menyadar orang apik, engken, pelit, medit, alias cerek, caturan cerek. Mohon badang nikah pak ki, kalau ada nang ini nang apik ya kah jauhi aja jangan diparaki, amunnya mati jangan didatangi, biar aja suruh ngubur seorang kesana bujur juga ya kah. Banang beri rezeki Allah ya lah, nang beri nikmat semuanya Allah, wa ma bikum bin ni'matin fa min Allah, semuanya dari Allah nikmat yang diberikannya, tapi apik engken. Apa jangan? Dasar bujur jua. Allah, urusan maksiat nomor satu. Duduk di warung-warung jablay sudahnya jua. Ban sungkai ini tahu aja belum bertahan. Ya lah, duduk di warung-warung sungkai. Mie nang 2.500, 15.000 ditukar aja bungol benar hidup. Maka tuh kopi haji. Baju takwa batapeh duduk di warung jablay. Ban sungkai. Nyata ada tahu yang punya ada yang sarik berarti merasa toh. Kadang-kadang nanto tuha sudah giginya tinggal dua nang kayak itu jaga ujian lagi. Ah, ulun tahu aja bae. Biar lun jauh bertapura tapi tahu aja. Itu engken naudzubillah. Masya Allah, luar biasa. Ya kan, kira-kira punya pian meninggal mati harta dibawalah. Gigi palsu dicabut orang. Bujur lah. Munya mati, gigi palsu dicabut orang. Napa nang diharap? Hah? Rumah nang mewah. Nang harat. Munya mati napa? Keranda juga dibawana. Paling begerobak. Ada darang mati begerobak dibawa begeranda juana. Biar harat rumah. Ya kak. Nah, kuburannya napa, Beb? Tanah isinya. Digali kuburan, Pak. Segi empat, segi tiga, segi panjang tuh. Satu kali, bujur juga. Satu kali dua meter. Satu kali dua meter. Nih, digali. Kuburan pian di bawah tanah. Adalah buat tanah basi. Ada ndak. Jangan pindah harap-harap. Kita ini punya urusan dunia. Di tengah malam bikin pulsa habis. Pusang mencari duit. Mencari pulsa. Bujurlah. Tapi punya untuk akhirat adalah. Ada. Ada kah? Ada. Allah untuk akhirat. Allah sedih. Ya Allah ulun melihat. Musa'an ini madrasah nangka ini. Ya Allah sedih benar hati. Adalah. Ada ndak. Sedih hati menangis, amunya galangnya hilang, amunya sepeda motornya hilang, dua hari dua malam nangis saja kawian, ya kan?
Tuh, aduh sobat, harta pulang. Hah, ya kak, Al-Habib Abdullah bin Nasir bin Thahir itu bu, hidup di daerah Kota Masileh, Hadramut, Pak E. Hadramut, Kota Masileh. Tahu lah, darapan. Bilang ngangangangang, ini apa, nggak tahu. Ya kan? Hadramut, Yaman. Hidupnya sederhana aja, tapi dibeli kesederhanannya, sosialnya luar biasa. Suka membantu orang. Punya ada orang perluan apa-apa dijulungi lawan Sidin. Sidin bangga itu. Amunnya diberi orang balas, diberi orang duit, dibagi pula lawan fakir miskin. Masya Allah. Kenapa? Soleh, ahli ibadah. Ada mikirkan urusan dunia, rezekinya dijamin Allah. Bal ahya'un inda rabbihim yursakun. Mereka hidup di sisi Tuhannya, telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang mendatangi Sidin. Tuh mereka orang soleh tuh. Nggak ada duit, dibagi lawan fakir miskin. Sama kayak ulun, Pak. Ulun kayak itu juga. Mau diberi orang duit, ulun julung, Pak, lawan fakir miskin. Mau sedikit. Mau banyak, ulun simpan dia bener, Pak. Sayang, Pak, tahu, Pak. Kan, enggak? Ya, kan? Habib Soleh bin Muhsin Hamid Tanggul. Masya Allah, Pak. Ya, kan? Kira-kira adalah orang soleh kada karim. Orang soleh kada dermawan adalah. Kada, semua orang soleh dermawan. Ya, Syekh Umar Arsan Al-Banjari, Syekh bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, menyakkan baca manakibnya, Masya Allah, luar biasa. Ya kak, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wani, luar biasa. Al-Habib Husain bin Abdullah Segab, Gresik, Masya Allah, ada tamu datang ke rumahnya, diberi duit, lansirin sosialnya, luar biasa. Kita ini apa? Sudah miskin, kada punya dekah, pulang. Ya kak, kadang-kadang sugih, itu baik. Ada juga nangka ini nah, sugih, menyumbang benar, ya kan? Menyumbang ke masjid, menyumbang ke madrasah, menyumbang musala, menyumbang. Orang sugihnya kada pernah ke masjid, yang menyumbang kada pernah ke masjid. Adalah, ada di mana? Sungkai. bujuran. Nah, ini panggung bagus benar, alhamdulillah. Kenapa, Beb? Bekas pengantenan bener, ya? Jangan ada harapan kayak ini, manggungnya. Sekalinya penitia nyapik juga. Wadai kereda di muka sini, nah. Ulun, kembang aja hebat. Disuruh makan kembang, gak orang. Jangan ang anggur, apel, napa, kadang ada sini kelengkengnya manjo sedikit. Kembang banyak, nah. Terusan napa ini? Wang wadah indak sini. Aduh nasib juga nih. Sampai ke penitia-penitianya yengkin juga. Tapi ini bergaya aja lah. Bergaya aja tapi bujuran. Beneran. Ya kak. Senapa juga. Ya kak. Bisi anak masukkan ke pesantren. Pulang ke sekolah madrasah. Masya Allah. Luar biasa. Ya kak, senang kita Pak yang menyebisi anak soleh, solehah nih, senang bener. Pintar mengaji, senang bener. Gimana anak bungol? Ah, ketujuh lah. Ada. Bener suruh mengaji, kena kada bisa. Sudah tua, kadang-kadang giginya tinggal dua, disuruh mengaji, kada bisa. Wah ini, akibat apa? Kada pernah sekolah, kada pernah ke madrasah, kada pernah mondok. Mengaji kada suah. Ya kan? Kadang-kadang ada juga nangka ini Pak menyuruh anaknya sekolah, menyuruh anak mengaji, menyuruh anak sembahyang, nangkuitan apa? Ngadu ayam gawian. Ada juga nangka itu. Di mana, Beb? Ya, sungkai. Mana lagi? Nah, ya kan? Nah, masukkan anak bentar, pian kira jadi guru ini nyaman lah. Kadang-kadang anaknya dimasukkan ke madrasah, dimasukkan ke pesantren, malah-malah kadang-kadang kenapa? Ya kan? Wali muridnya, kuitannya, menyariki guru. Ada juga anak itu, Pak. Hah, nentu? Di mana, Beb? Sungkai pulang. Ini sungkai aja kita. Ayo kita di sini ya, Pak. Ya kan? Ah, biar kita nyaman lah jadi guru. Ini kan nyaman gak ada. Membujurkan anak seorang aja ada bujur. Membujurkan anak seorang aja ngalih. Anak orang nang bungul datang ke sekolahan, datang ke pesantren, dilajari lawan guru, pintar mengaji 3-4 tahun, bulik dah ke kampung nang bungul pulang datang. Jadi guru ini dijulungi nang bungul beritaan. Kasihan guru. Dasar bujur.
Makanya jasa guru ini luar biasa, Pak. Ya kan? Jasa guru ini luar biasa. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya wa man akramahu faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Hormati ulama, cintai ulama, sayangi mereka, hormati mereka. Kenapa? Fa innahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Siapa yang mencintai mereka, menghormati mereka, sama dengan menghormati aku, kata Rasulullah. Siapa yang memuliakan aku, sama berarti dengan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya kan? Jangan berdandan aja, berhimat, buah. Nggak ada bisi duit, tujuh lu, nggak madrasah. Nah, ulun nyumbang genteng. Nah, ulun nyumbang keramik. Nah, ulun nyumbang semen. Nyumbang bata, nyumbang ini. Itu. Berdandan, berhimat, beli sabet, nanti tuh. Itu larang kinjonya tuh, buah. 42.000 boleh. Kinjo Elizabeth nang warna hijau tuh. Kotak hijau, isinya hijau juga. Itu nomor 7, itu warna Habang Lombok. Nomor 7. Nomor 02, itu pink warnanya. Ada pink tuha, ada pink anum. Bujuran, nang hijau tuh. Larang tuh, boy. Nang murah ada Dolby. Dolby murah. Kinjo Dolby itu hilang lama halus. 17.500 harganya. Ada lagi Valentine, itu murah juga. Biar punya minum nih tuh, dicangkir, berikit. Tapi mau Elizabeth, biar bibir tahan top yang listrik tuh. Kada mau luntur. Kenapa? Larang. Buburnya Ultima, 260.000 harganya. Duduk. Tampar nih. Mahaur aja mulai tadi anak siapa nih? Ya lah. Dengarkan. Ibu-ibu nih punya belanja nih, kencang juga apa eh? Makanya kasihan buat sungkai ini lakiannya kurus-kurus beritahan. Biniannya belanja kencang-kencang. Bubur Ultima itu larang, 260.000 harganya. Itu harat buburnya buai. Biar hujan batu nentu, kada mau takuyak nentu. Coba nang murah, ada nang murah 10.000 seplastik. Setengah kilo 10.000. Apa beb, gandum? Andak di piring, ucak behimat, kurapi ke muha, orang balik. Wah ini bertingkah berdekatan, tulis kanding, nang kayak jembatan Suramadu. Ya Allah, jangan tulis kanding nang FIFA tuh kada apa-apa. FIFA tuh larang tuh modalnya 26.500 harganya. Itu FIFA nang warna oranye halus panjang. Itu ada warna hirang, ada warna coklat. Itu, mujuran, dengar kan, tampar nih. Ya 26.500 itu orang menjual, 34.000 harganya orang berjualan itu. Wah ini dulu murah harganya. Kan kenapa jadi tahu bib ulun berjualan? Itu mana itu mah? Kan itu mau belanja berhemat ben kada gesa. Coba aja suruh menyumbang. Apik bener. Ulun baik pernah semang Jumat. Ulun baik pernah lah. Jumat di sungkai ini berapa rakaat? Sama aja lah. Kalau lain. Ulun bae pernah sembahyang Jumat. Tuntung sembahyang Jumat, celengan masjid tu berjalan gelo. Rencak biasanya. Ya lah, Guru. Persoal ke masjid ke, Guru? Ini ngang-ngang aja sekalinya. Dan memang gelo lah gaya lah, buhannya mah dah ibu hafal lah. Ya kan. Tuntung sembahyang Jumat di higa ulun ni bae. Orang di higa ulun ni nih, gerusah-gerusuh di kantong. Ini celengan jalan nih. Ya kan? Gerusah-gerusuh di kantong. Apa tujuannya, Bib? Hendak mengambil duit, hendak membuat diri celengan. Ya kan? Betul-betul parak celengan pada di hadapannya. Dibukanya itu celengannya. Dikeluarkannya duit, ulun lihati. Dihinggaran, nih enggak. Ulun lihati. Berapa isinya, Bib? 20.000. Ya kan? Dibuka itu celengan. Lem hati ulun 20.000 tadi dibuat di berataan. Sekalinya apa? Diangsul. Ulun banyak selawas jadi manusia ini nah. Sampai wahin nih, kada suah ulang melihat Jumatan duit memberi diangsul kada suah. Hanyar nentu. Ya Allah, telah lupa nah manusia nih jalun. Diangsul, maka angsulnya punya banyak. Rupanya 17.000 minanya mangsul. 3.000 dibuati. Ya Allah, sama kayak orang gitu juga. Orang ke rumah ulun minta banyu, doanya, dua lembar doanya aja. Doakan be mudahan selamat, mudahan jolong bayu, mudahan anak ulun soleh, mudahan tuh bang, dua lembar mudah-mudahan aja, bulik mamplopi berapa memberi ribuan dua lembar, kurang ajar bener,
Dan kira Habib tukang parkir kah? Ya, iya nang doanya kada mau sampai-sampai itu kada mau kabul, kedikitan memberi, tahu kah? Dasar bujur. Iya. Ini manusia apiknya lalu kah itu? Ya Allah, naudzubillah. Kan itu ya kah menyenak mati nang masuk surga jar adalah surga 2000. Kada ada. Mana ada surga 2000? Ada surga 2000 lah. Kada ada. Sian babusaan muntung mendoakan banyu haro 2000 bari. Anin to. Ya kan, kanya kenapa ada apik-apik. Apik-apik, apalagi misalnya sugih pemurah bib. Mu bagus lagi toh. Sugih pemurah bagus lagi. Nabi Sulaiman tuh Pak penyugihnya nabi di antara nabi-nabi yang lain Nabi Sulaiman. Pendudian masuk surga. Kenapa? Sugih. Biar sugih pemurah. Nabi Sulaiman tuh. Ini percaya kada lah. Kita jengeng-jengeng mulai tadi. Kada meyakinkan muha. Nabi Sulaiman nih Pak sugih, pendudian masuk surga. Nang miskin bedulu. Artinya apa, Beb? Sugih bukan berarti kita tuh langsung pengen masuk surga bedulu. Kada. Belum tentu. Harta tuh belum bisa menjamin manusia itu masuk surga. Kada. Kenapa, Beb? Malaikat tuh kada kawa disogok. Biar pian bisi truk banyak, helikopter banyak bisi. Mati. Nah, malaikat andaki duit 3 miliar. Kat. Duit kat. Nah. Kat, duit kat. Kat. Surga, surga, surga. Kada kawa. Lain wahini. Mun wahini bah andak pejujukan pembakal, andak milihan ini, andak bilan ini. Ah, baras masuk. Duit masuk, gula masuk, setrup masuk. Jadi pembakalnya cap setrup. Wah setrup masuk. Wahine. Wahine. Itu eh. Beritian. Iyalah. Iyalah. Nah miskin. Bedulu. Miskin. Pemurah. Tuh luar nambah luar biasa lagi toh. Ya kak. Punya mati baik. Bah malaikat baik. Malaikat gini koler. Mana kau nih? Miskin nih lah. Mati misalnya. Malaikat gini koler. Mana kau nih? Mati misalnya takutnya malaikat. Bisin apa nyawa? Kadada katanya. Rumah bang, dinjami orang. Mobil, lan tetangga bang, ngajak minjem. Sepeda motor, lan tetangga ngajak minjem katanya. Wah dia malaikat, nini mengalihi menakuni aja nih. Baik masuk surga aja. Nah, dah. Nah, kayaknya lu doakan ban sungka ini beratan mudahan miskin sekampungan. Tapi masuk surga. Tapi masuk surga apa dulu? Mbak bian kayak apa? Di badannya miskin yang ada pemurah jiwa, di badannya sugih yang ada pemurah jiwa. Hah? Ya apa? Hartanya tuh digunakan ke jalan maksiat, ke jalan yang kada baik. Artinya akhirnya apa? Kada berguna hidup. Amun sudah temis, asalnya sugih jadi temiskin. Hanyarnya ingat lawan Allah. Hanyarnya rajin dan menyumbang. Kayak itu bang, manusia sudah. Kalau sudah kena ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, nya hanyar ingat lawan Allah. Hartanya kah habis, asalnya sugih, kaya raya habis, hanyarnya rajin ke masjid. Hanyarnya rajin hendak menyumbang ini, hendak menyumbang ini. Kenapa? Karena sudah habis hartanya. Mulai dulu bang mana? Lagi sehat, lagi sugih, lagi kaya raya, ke mana? Kalau sudah miskin, kada ingat lagi lawan Allah. Bima kasabat aydin nas, semua itu karena ulah kita manusia. Makanya ujian weh ini cobaan di mana-mana baik. Pujuran. Ya kan? Gempa bumi di mana-mana. Longsor di mana-mana. Banjir di mana-mana. Maka nang mulah banjir ini banyu. Di mana-mana. Kebakaran weh ini. Pian pina kena nyambung di mendiri. Ya kan? Ya kan? Ujian kenapa? Ya manusia ini bang sudah akibatnya. Kita seberatan. Nang mulah tuh kita seberatan. Amunnya kita baik. Negeri ini baik, semuanya baik, rezeki baik, anak soleh-soleha. Namun kita kada baik ya, Pak? Iya kan? Si Ahmad Arsad Al-Banjari itu siapa jadi mulia? Kenapa jadi soleh? Karena didikan kuitannya. Abah Kurus Kumpul, kenapa jadi mulia? Karena didikan kuitannya. Belajari, mulai halus sudah belajari. Nah, pemurah jadi orang lah. Nah, pemurah jadi orang. Menyebisi duit sumbangkan ke sini nak lah. Tuh, yang belajar siapa? Kuitannya. Menyegitannya apik napa? Ya kan?
Nya meninggal kada basin apa-apa jua, ba ibu kada apa-apa jua nang dibawa. Biar ben rumah harat, biar mobil harat, biar baju harat dipakai. Meninggal kain kapan? 1.5 meter nang kurus. 2.5 meter nang lamak. Mun nang lamak dijulungi 1.5 meter pusat tak keluar. Kada mau jua kain wara benar aja. Napa nang disombong akan? Sombong kan apa? Bisi rumah harat, sombong. Bisi mobil harat, sombong. Bah, percuma. Kada bakal masuk surga. Orang sombong tu kada masa masuk surga. Dengki, iri, ketujuk lawan orang. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Siapapun itu manusianya yang di hatinya mempunyai sifat sombong sekecil apapun. Sombong sekecil apapun kada bakal masuk surga. Ya, Pak. Ini sugih nih. Miskin, sombong, bah. Haroh, terlalu benar, Bang. Ya ramai rama sungguh terlalu. Miskin, sombong. Napa jua nang disombongkan? Mun sugih sombong masih lumayan. Orang baik bue sombong enggak? Kada sombong. Jalannya aja lain. Orang sugih lan miskin, jalannya lain. Coba aja lihat, Ibe. Jalannya jalan-jalan, nyetam aja, nyetam ke muka juga, nyemundur ke belakang juga, sama. Munya ke muka, ke depan juga. Munya ke muka tuh ke depan, ngarannya. Mun ke depan, ya ke muka. Mun ke belakang, ya undur. Itu ngarannya, sama aja. Ya lah. Sombong benar hidup, wah merasa dirinya sudah, wah ulun ini sudah pembanyaknya memberi, ulun sudah pembanyaknya begini. Jangan, jangan. Allah tidak melihat harta kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tu kada melihat rupa kita. Allah tu kada melihat harta kita. Banyak kami si harta, duit banyak, bakarung-karung di rumah, kada dilihat. Yang dilihat itu adalah amal perbaikan kita dan hati kita ini. Nah, punya amalnya baik, bagus tuh. Kenapa? Karena orang yang panjang umur tu khairukum man tala umruhu wa hasana amaluh. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang amalnya baik, yang panjang umur. Panjang umur, amalnya baik. Amalnya baik, panjang umur. Maunya mati, mampir, sudah sampai. Pada bawa, eh. Ya kan? Nah, jadi jangan pernah kita tuh buat dosa. Jika maksiat, ketika banyak kita bisa harta, kita gunakan maksiat kepada Allah. Ya kak, bisi sedikit duit foya-foya kemana-mana. Orkes sandang dutan, wah, haji-haji, menjoget, nah, menyawer, berhimat. Dasar bujur juga. Makanya ngopi haji langsung gamis-gamis, kena di panggung menjogetan. Ini kan ada melarang kan, dan silahkan. Jadi Allah maha adil aja. Allah ini maha adil aja, ada surga, ada neraka. Itu aja. Bisa kita nih sugih banyak duit masuk neraka, bisa kita sugih banyak duit bisa masuk surga. Semuanya tergantung lawan kita berataan. Ya Allah maha adil aja, ada surga, ada neraka. Amunnya orang tuh baik aja gawiannya, neraka sunyi. Mbah, baik gawiannya, neraka sunyi. Tapi sebaliknya juga, amunnya kita maksiat terus berdosa aja gawian, surga sunyi juga. Nah, itu aja. Ya kan? Jadi 60 benar ya, 60 kita ada umur ini nah. Duit ada, makmurkan madrasah ini. Ini kesan masa depan anak pian juga, apa yang punya anak pintar pian yang senang, pian yang bahagia. Bukan saja di dunia, di akhirat pian bahagia. Yalah. Pian punya meninggal. Masya Allah, pian punya meninggal yang dibawa ke kuburan Yasin. Coba punya bisa anak-anak kada baik. Mabuk gawiannya, mobat. Ya kah, melempok misalnya lah. Mati yang dibawa ke kuburan lempok. Hei, ada weh ini macam-macam bae. Bae, ada nang bisi anak weh ini ketika meninggal kuitannya bawa gitar ke kuburan penyanyi. Ada juga. Ada juga penyanyi ding 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 judi meracuni. Di hadapan kuburan penyanyi begitar.
ada jawab ini. Jadi jangan salahkan anak punya durhaka lawan kuitan, jangan salahkan. Kenapa? Karena sebab kuitannya kada mendidik anak yang baik, kada menyekolahkan anak yang baik. Nah, sudah sedang-sedang kita hidup nih, sedang-sedang. Jangan mikirkan urusan dunia aja. Mencari bihimat lupa kepada Allah, mencari bihimat lupa kepada Rasulullah. Ya kan? Di sana banjir, di sana longsor, di sana gempa, terus kada sing ampihan. Karena sebab kita sebenarnya taat. Ya kan? Itu semalam di mana tuh? Api kebakaran. Banyak bae. Kilang minyak terbesar tuh di mana, Sulawesi ke mana? Kan kebakaran. Ya siapa? Apa yang mulai kebakaran, Bib? Api. Itu ya kan di Awang Bangkal tuh keramba habis bertahan semalam waktu banjir, habis bersih sebertahan. Anyar ingat lawan Allah, anyar ingat lawan Rasulullah, anyar hendak bina dermawan, bina menyumbang ini, punya menyumbang itu, kada gesa lagi. Dahulunya apa? Apik naudzubillah. Ya kan, hati-hati hidup, sadar-sadar dah diri kita, senang-senang aja hidup dah. Jangan cuma kita nih bermodal ibadah sembahyang aja berhimat, tapi memurah kada, jangan jiwa. Ya kan, sayangi biar menyayang lawan harta pian. Ya kan, gunakan harta itu ke jalan Allah, gunakan harta itu ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar manfaat dunia akhirat. Ini saatnya kita untuk merubah sikap kita menjadi orang-orang yang berguna, manfaat dunia dan akhirat. Dawagat taubatik yal asi idabatatu, dawagat taubatik yal syarif idabatau. Ini adalah kesempatan buat kita untuk kita merubah sikap kita, mengokohkan keterikatan kita, irtibat kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan usaha kita, memudahkan segala urusan kita, amin. Dan insyaAllah apa yang kita sumbangkan, apa yang kita niatkan di hati, mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala musibah, ujian, cobaan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana qabbal minna innaka antas samiul alim wa tub lana ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib yang telah memberikan ceramah beliau tadi. Mudah-mudahan bagi kita yang hadir mendengarkannya dapat kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan doa tadi berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin wal hadirat, dan jika ada kesalahan sekali lagi ulun mohon ampun dan maaf, dan ulun tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.